Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat kembali menerima penyerahan seekor satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang, yaitu satwa jenis elang ular bido yang diserahkan secara langsung oleh seorang warga atas nama Sutika Dinata di Desa Kertawinangun, Kertajati, Majalengka di halaman rumahnya. Setibanya di lokasi, tim langsung mengecek kondisi elang tersebut yang memang secara fisik terlihat sehat. Elang tersebut ditemukan oleh warga di salah satu hutan jati di sekitar hutan perhutani Kertajati dalam kondisi lemah dan kurang sehat. Oleh tim BBKSDA, nantinya elang tersebut akan dibawa ke kandang transit di kantor BBKSDA Jawa Barat wilayah 22 Cirebon sebelum dilepas ke habitatnya di halam bebas. Ini makanya apa sih, Pak? Kebetulan saya nemukan ini di hutan jati dengan kondisi yang lumayan mengenaskan lah, dengan posisi kaki agak bengkak gitu, terus luka dikit. Cuman sekarang alhamdulillah udah saya obatin, jadi sembuh gitu. Berapa lama kondisi semenjak ditemukan? Sekitar 7 harian. Jenis elang ular bido. Dalam kondisi sekarang alhamdulillah kondisinya sehat, baik secara kasat mata. Kita nanti akan membawa elang ini untuk dievakuasi ke kantor kandang transit kantor resort Cirebon. Setelah di kandang transit, kami akan bawa lagi ke kandang transit bidang 3 Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter hewan. Apakah memungkinkan untuk bisa dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.